pasti suara itu. Aku mendengar suara itu. Suara itu seperti suara mendiang ibuku yang tidak pernah jelas wajahnya. Suara itu seperti suara istriku yang tidak pernah ada. Suara itu seperti suara anak perempuanku yang tidak akan pernah lahir. Dan aku takut. Aku berubah menjadi badut setiap kali menghadapi cobaan ini. Migayaha itu. Iya, Waska. Migayamu. Ampun. Aku minta kamu berhenti memanggil-manggil, Migaya. Sudah hampir 40 tahun aku dirundung cinta suci atasmu, Waska. Masihkah kau menamping? Migaya, jangan kau mendengarkan suaramu. Frekuensi suaramu itu sedemikian rupa menyebabkan kendang telingaku terluka dan jantung melipatkan debarannya 7.000 kali per detik, Migaya. Aku mohon, Migaya. Bungkus ketupatku yang kau makan 40 tahun yang lalu masih ku simpan sebagai kenang-kenangan, Waska. Juga puntung rokok minat jinggo yang kamu hisap 40 tahun yang lalu masih ku simpan sebagai tanda bukti kasihku kepadamu, Waska. Bahkan tikar yang pertama kali kita pergunakan malam itu masih tergantung sebagai hiasan dinding rumahku, Waska. 40, Waska. 40. Angka yang cukup banyak dan cukup baik. Masihkah kau menolak lamaranku? Kehadiranku? Cintaku? Waska, pada usiamu yang hampir 100 tahun seperti sekarang ini, kau memerlukan seorang teman dalam kesunyianmu, dalam kekosonganmu. Aku masih ABG, Migaya. Aku masih muda. Baru saja aku melewati masa akil balikku. Sekali lagi aku mohon, Migaya. Kamu ingin aku tak memanggilmu? Ya, Gaya. Ya, tolonglah, Migaya. Apakah itu berarti aku boleh mendekatimu tanpa bersuara? Aku tidak menghendaki suaramu juga kehadiranmu. Begitu mau memuaskan? Ya, Migaya. Please, tolonglah. Begitu maumu, begini mauku, Waska. Jangan dekat saya, Waska. Jangan dekat saya, Migaya. Dekat saya, Migaya. Saya sedang sakit parah. Saya sedang in koma. Saya sedang dalam keadaan sakit maut, Migaya. Justru ini hanya kesempatan yang baik, Waska. Jangan, Migaya. Saya, Migaya. Ampun, ampun, Migaya. Ampun, Migaya. Waska! 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 Membaca tu merasa jati diri.